Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat campuran jahe merah, lemon, dan madu yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dan baik untuk kesehatan. Nanti saya akan mempersembahkan untuk kedua orang tua saya. Mulai, saya akan memberitahu bahan yang diperlukan. 1 buah jahe merah, 1 buah lemon, garam Himalaya, dan madu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita pastikan untuk mencuci kedua bahan ini. Untuk lemon, kita membersihkannya dengan garam Himalaya karena terdapat pestisida di permukaan kulit lemon ini. Cara membersihkannya, kita menggosok dengan garam ke kulit sampai bersih, lalu kita cuci dengan air yang mengalir. Kita potong kedua bahan ini tipis menjadi tipis-tipis. Setelah diiris menjadi kecil-kecil, jika terdapat biji lemon di lemon, maka harus dibuang karena biji lemon bisa membuat rasa menjadi pahit. Teman, setelah diiris menjadi kecil-kecil, kita masukkan ke dalam gelas dan disusun berseling-seling. Kita susun-susun jadinya seperti ini. Lalu kita masukkan madu sampai semua yang di dalam terendam. Seperti ini jadinya. Lalu kita tutup dan kemudian kita taruh di kita dinginkan di dalam kulkas. Kurang lebih 1 jam agar kandungan jahe dan lemonnya bersatu dengan madu. Setelah 1 jam sekarang sudah bisa untuk dikonsumsi. Caranya adalah kita siapkan cangkir yang sudah diisi dengan air hangat, kemudian kita seduh 2-3 sendok sesuai selera. Kemudian kita aduk. Oh ya teman-teman, minuman ini
bisa disimpan dalam kulkas selama 3 bulan. Dan siap untuk disajikan. Oke teman-teman, minumannya sudah jadi dan sekarang saya akan menunjukkannya kepada kedua orang tua saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.